Siswa SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta meninggal dunia seusai dibacok orang tak dikenal di daerah Gedong Kuning, Rejo Winangun, Kota Gede, Yogyakarta pada Minggu 3 April 2022. Adapun siswa tersebut bernama Dava Adzin Al-Bazid, 18 tahun. Korban dianiaya saat hendak pulang ke kos usai membeli makan sahur. Kejadian ini bermula saat pelajar asal Kebumen itu melintas di kawasan Gedong Kuning dari arah selatan ke utara dengan berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Pada saat itu mereka disalip segerombolan remaja berjumlah sekitar 5 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kawanan tersebut kemudian menunggu di timur jalan. Saat korban melintas, tiba-tiba salah seorang dari gerombolan tersebut menyabetkan gear yang dibungkus sarung ke arah kepala korban. Korban terjatuh dengan kepala bersimbah darah sementara gerombolan pelaku melarikan diri ke arah selatan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Harjo Lukito namun nyawanya tak tertolong. Adapun Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja menegaskan, kasus ini dalam penanganan petugas. Saat ini jajaran Polresta Yogyakarta maupun Polsekta Kota Gede tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan jalanan tersebut. Kejadian ini menambah daftar kejam aksi kriminal jalanan di Yogyakarta. Adapun selama bersekolah di Yogyakarta, kos korban berada di kawasan Tahunan Umbul Harjo. Korban segera dibawa ke Kebumen dan pasca kejadian telah dimakamkan di Kebumen, Jawa Tengah. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.